Hai, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya bikin iga benyet yang disajikan dengan sambal dan juga lalapan seperti ini. Yuk kita bikin. Berikut bahan yang saya gunakan: bawang putih 5 siung, 9 siung bawang merah, dan juga kemiri yang telah disangrai atau dibakar. Ini jahenya digeprek saja. Ini bumbunya saya haluskan dengan cobek atau silakan gunakan blender ya. Ini iga sapi sebanyak 500 gram yang telah saya cuci bersih. Didihkan air secukupnya. Setelah itu masukkan iga sapinya setelah airnya mendidih. Tutup dan tunggu sampai keluar kotorannya seperti ini ya. Kita angkat iganya, ditiriskan dan dibuang airnya. Siapkan wajan atau panci, panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halusnya tadi, ditumis sampai harum. Setelah harum, tambahkan daun jeruk dan juga jahe yang telah digeprek.